Pertama, siapkan terlebih dahulu untuk maniknya ya, dan ini untuk senarnya, atau aku pakai senar elastis 0,5 mm ya. Dan sekarang kita masukin dulu untuk manik pasir warna putihnya ya, disesuaikan dengan keinginan kalian semua. Kalau aku ini pakainya 8 atau 9 biji ya kira-kira ya, untuk membuat pitanya. Dan jangan lupa untuk pembatasnya nih, aku pakai yang warnanya warna pink satu ya di bagian tengah. Dan ini masukkan untuk payet warna pinknya untuk pembatas pitanya ya, pembatas pita tengahnya ya. Dan masukin lagi, dan untuk jumlahnya sama ya, jumlah payet kiri kanan sama, dan hasilnya tuh kayak gini ya. Setelah itu masukkan ya untuk benang senar kiri kanannya ke payet warna pink yang di tengah ya, dan untuk si itunya menyilang ya. Nah, tinggal ditarik aja sambil dirapiin juga, dan hasilnya tuh kayak gini ya, udah menyerupai pita, tapi aku hasilnya tuh bukan pita loh. Sekarang kita buat ya, buat rumbaian pitanya, dan untuk itunya disesuaikan aja ya dengan kesukaan kaliannya, dan aku pakainya masih di 8 ya, 8 biji. Nah, hasilnya tuh kayak gini. Dan setelah itu kita masukkan ya ke tiap talinya, itu masukin ke benangnya satu-satu ya. Aku percepat aja biar cepet ya. Nah, hasilnya tuh kayak gini ya. Tinggal nanti dirapin aja. Sekarang untuk sisi yang sebelahnya lagi, caranya masih tetap sama, jadi dimasukin ke payetnya satu-satu ya. Nah, hasilnya tuh kayak gini, tinggal kita rapikan aja ya untuk si talinya ya, atau tali pitanya ya, jadi kayak tali pita gitu ya. Nah, hasilnya tuh kayak gini, tinggal dirapikan aja ya. Nah, lucu kan? Hasilnya tuh kayak gini nih. Nah, sekarang aku masukin ke bagian ujung tali yang satunya, disilang juga sama ya, disilang yang satu ke sini, masukin untuk yang satunya juga sama ya, tapi menyilang ya. Ini juga sama ya, dimasukin ke satu payet pasirnya. Dan hasilnya tuh kayak gini. Nanti kita tinggal masukin aja untuk payet pasir yang warna pinknya untuk kiri kanannya. Jadi untuk sebagai cincinnya. Dan hasilnya tuh kayak gini ya. Kalau udah dimasukin sih payet pasir warna pinknya, dan kalau untuk enggak bisa diukur aja ya ke jari kalian masing-masing ya, karena ini aku kurang nih, jadi aku kurang ya, jadi aku tambahin lagi untuk payet pasir warna pinknya. Nah, sekarang kita tali ya, dan aku double knot ya, pakainya double knot. Nah, ini dua kali masukin biar si cincinnya itu gak gampang putus ya. Terus sekali lagi, dan satu kali lagi, jadi tiga kali ya, biar benar-benar si
Sebetulnya cincin itu gak gampang putus ya. Begitu. Dan ini hasilnya, lucu sekali ya, tapi gak jadi bentuk kita nih. Tapi masih lucu ya. Next aku bikin video lagi ya, yang lebih bagus setirnya. Soalnya ini aku salah tadi, malah dimasukin ke si talinya. Tapi ini hasilnya lucu ya. Hasilnya lucu. Jadi kayak K8 ya.